Pesinetron Immanuel Cesar Hito akhirnya angkat bicara soal total tamu yang diundang di acara pernikahannya dengan sang kekasih Felicia Angelista. Ia hanya menyebut bahwa tamu yang diundang meliputi keluarga, kerabat, dan teman dekat saja. Tak cuma itu, ia pun menegaskan bahwa pernikahannya sudah disiapkan cukup matang. Pemain Cinta Karena Cinta ini bakal mengusung konsep international wedding. Namun, Immanuel Cesar Hito tidak memungkiri kalau ada beberapa yang dirombak dan tidak sesuai dengan pernikahan impiannya. Semua itu untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Seperti diketahui, Immanuel Cesar Hito akan menikah dengan Felicia Angelista pada Sabtu, 9 Januari 2021. Acara ini digelar di gedung The Tribrata Dharma Wangsa yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seharusnya mereka menikah tahun lalu, tapi karena adanya pandemi virus corona, acara itu terpaksa ditunda. Sinetron Immanuel Cesar Hito juga mengaku tetap gugup dalam menikah dengan kekasihnya Felicia Angelista, padahal keduanya sudah berpacaran selama 8 tahun. Menurut pemain Cinta Karena Cinta ini, durasi lama berpacaran bukan berarti membuat rasa gugupnya berkurang. Hanya saja rasa gugup yang dirasakan Immanuel Cesar Hito bukan karena rasa tekanan. Beruntungnya, semua persiapan menikah sudah matang. Ia menyebut acaranya disiapkan sejak jauh-jauh hari.